Justru kemarin sakit di RSDM saya datang itu seluruh tahu. Gak aku ke penduk dokter tidak mampir ini. Anda ini salah identifikasi sama Gus Dur. Itu loh salah identifikasi sama, termasuk Pak Amin memecat dia dari presiden tuh. Itu yang memang direkayasa oleh Gus Dur. Kali ini gak dipecat, aku tak takoni Pak Gus ya apa sampean kok kayak dekret barang Jarno jadi pecat ke orang drone ya sih. Saya dulu mondar-mandir dari Pak Amin ke Gus Dur itu Pak penjaluane sing siji ngene siji kok ndak apa-apa lah wong saya kan Muhammad NU dia Muhammadiyah Gus Dur NU saya Muhammad NU jadi saya bisa menang. Saya terus nek ketemu Pak Amin syaratnya opo gini-gini saya ketemu Pak Amin Gus Dur gini-gini Pak Amin piye karepe ngene udah akhirnya ketemu di Sunda Kelapa kan gitu dan Pak Amin datang jam setengah 11 malam pada hari itu tapi ndak ada masalah bagus-bagus semua dan Gus Dur itu kalau sudah pas masa damai dia ngajak bertengkar begitu orang mengurusi pertengkaran dia damai kalau Gus Dur itu memang begitu pekerjaannya begitulah sikap Gus Dur. Jadi semalam saya diprotes orang Gus Dur itu saya melihat ada videonya Gus Dur sedang dibaptis gitu kan. Wah, serem orang Islam jadi kecewa sekali dia bilang om Gus Dur kok kamu masukin hati. Saya bilang, lho tapi itu dibaptis sama dia, Gus Dur bilang, gak tego, saya harus kadung ke kokono. Ya masuk, kalau sudah repot-repot mau baptis, saya masuk saya gak mau, ya sudah gak apa-apa, yang penting hati saya bagaimana, kan gitu. Emang Tuhan yang dilihat prakteknya, dilihat Tuhan kan hati saya bagaimana, pastor kan gak ngerti hati saya. Ya, kok Gus Dur kok repot. Ya tapi Gus Dur buktinya ikut anu yayasan di Israel segala macam loh. Yo, oh, om saya tuh jadi orang Islam itu orang juga tersesat ya bilang itu. Agama kok dipikir bisa dilihat. Biar saya naik haji, biar saya pandai baca Quran, biar saya ngaji tiap hari, biar saya sholat. Kalau hati saya berpura-pura mau apa loh? Kan batal semuanya. Jadi agama itu bukan barang kasat mata yang Anda bisa perdebatkan. Jadi mau Gus Dur mau jadi anggota konsorsium jin apa mau jadi anggota yayasan apa biar-biaran aja wong Gus Dur kok. Nah, nanti sama sambil dia ke Israel sama sambil Tuhan ini kan wong Gus Dur ya, Gus Dur. Apa Amin juga sering terlalu tegang sama Gus Dur itu loh. Akhirnya Gus Dur ikut tegang sama Pak Amin dong. Kalau sudah manggil Pak Amin gak mau di Amin Rais, Amin Rois. Apa cak Amin Rois itu gini-gini. Tenang ya tak Gus, tenang aja lah. Tenang aja. Oke, beliau sehat walafiat Anda lihat, tepuk tangan. Pak Wiranto sehat walafiat, tepuk tangan ya. Saya gak akan sebut Akbar Tanjung. Gus Dur tepuk tangan. Sehat walafiat. Gus Dur kemarin sakit di RSDM saya datangi Gus loro tau, gak aku ke penduk dokter tidak mampir ini. Anda ini salah identifikasi sama Gus Dur. Itu loh salah identifikasi sama, termasuk Pak Amin memecat dia dari presiden tuh. Itu yang memang direkayasa oleh Gus Dur. Kali ini gak dipecat, aku tak takoni Pak Gus ya apa sampean kok kayak dekret barang Jarno jadi pecat ke orang drone ya sih. Ya tapi ya itu bibit malu ya itu pangdam jaya itu bingung apa dekret gak paham aku ngerti ini kredit gitu kan. I love you fool ya. Sekarang bisa Anda bayangkan Mbak Surip nyanyi didampingi Amin Rais sama Gus Dur. Ya. Mudah-mudahan bulan depan kita ciptakan itu. Saya sebagai orang tua mendorong dari belakang dan sudahlah kita lupakan yang kemarin-kemarin. Dan itu tadi belum pernah ada orang merespon ragunya Mbak Surip menggendong direspon secara intelektual beliau, direspon secara empiris estetik oleh Pak Amin dengan menggendong seorang anak. Itu loh, itu belum pernah terjadi dan itu tadi fotografi yang sangat bagus kan gitu lah. Mbak Surip dewe di anak atau burung? gendong kawani rapi lah.